Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hangpa semua sihat dan paling penting happy selalu. Alhamdulillah, cuaca hari ini agak baik. Tak nampak gaya nak hujan. Jadinya macam apa boleh tengok dekat belakang aku ni. Dia semak ah. Tapi tak teruk manalah berbanding dengan hari tu. Sebab aku ada buat hari tu sikit-sikit. Jadi hari ni, kesempatan cuaca yang baik ni, aku nak sambung meracun antara teres. Sebabnya nanti macam aku cakap hari tu, aku nak tanam aracis pintoi dekat semua teres yang ada ni. Supaya pemandangan dia lebih cantik dan menarik. Okay, sebelum aku mula, ada satu benda yang aku kena ambil dekat bawah. Sebabnya, kalau tak mati aku. Nak kena turun naik. Jadi aku ambil benda tu dulu. Hah? Okey, jom. Benda yang aku nak ambil ada dekat belah sana. Jadi kalau tengok sini, dia punya semak hampir parah pinggang aku. Jadi risau juga nak pergi. Nah, tak nak pun aku tak ada pilihan. Aku kena ambil juga benda tu. Kalau tidak, jahanam. Okey, sebab kalau boleh tengok, dia punya ni dah teruk. Jadi kita nak pergi sana pun kena pelan-pelan lah. Dan yang paling penting, kena ada parang. Okey, jom teman aku, kita pergi ambil barang yang aku nak sangat-sangat tu. Okey, jom kita pergi pelan-pelan. Kena hati-hati sikit lah. Aku pun risau kot ni. Mudah-mudahan tak ada apa-apa, InsyaAllah. Ini semua gara-gara musim hujan lah ni, dia jadi macam ni. Okay, alhamdulillah kita sampai. Benda ni aku nak ambil. Ni. Aku nak buat ni atas. Kalau tidak, tak ada benda ni, jenuh aku nak buat kerja. Okay, yang aku nak ambil ini je. Allah. Kalau hangpa boleh ingat, ini pipe 2 inci yang aku guna untuk aku tarik air daripada sungai ke apa tangki air atas tu. Dan ini pula sebenarnya hose untuk buang air supaya aku senang nak cabut pam air dengan pipe 2 inci ni. Kalau tidak, dengan tekanan daripada atas bukit, air kuat memang payah nak buka. So, ni salah satu cara yang aku pernah share dengan hangpa dulu untuk uruskan apa-apa mayak naik ke atas. Okay, ni kita letak baik sekali. Kalau boleh jangan asingkan, takut nanti hilang, jenuh nak cari. Okey, jom. Kita patah balik, kita naik atas terus. Okey. Aku baru tarik daripada bawah sana tadi tu sampailah ke tempat aku parking kereta. Dan lepas ni nak kena bawa sampai atas bukit sana tu. Masya-Allah. Belum start meracun lagi. Tak semput. Ya, tak apa-apa. Macam mana pun kena teruskan juga. Kena bawa pipe ni sampai ke atas sana. Jom. Okey. Aku dah sampai kat puncak. Dekat tangkai yang aku ni. Ya Allah, penat nak mampu. Okey.
Sekarang ni apa yang aku kena buat? Kalau bapa tengok, ya ini adalah satu lubangin. Aku panggil lubangin lah. Orang lain panggil apa aku tak tahu. Aku panggil lubangin. Dan sekarang aku akan masukkan paip yang aku bawa tadi ni ke sini supaya air dapat turun ke bawah. Jadi tak perlulah aku turun naik ke sungai untuk ambil air untuk pam kat atas ni. Mampus weh buat kerja macam tu. Dengan bawa benda berat naik bukit dah. Sat je boleh pitam. Okey, untuk sambung paip ni. Pertama sekali empat-empat kunci ayak ni kita kena tutup dululah. Kalau kita tak tutup, tak boleh buat kerja. Air akan keluar melimpah macam tu. So, kita tutup dulu empat-empat ni. Okey, bila tutup mudah kita buat kerja. Allah. Allah. Yang boleh tengok tangkai ayak dah tinggal dah pakai suku. Ada suku lagi. Maksudnya lagi 2 minggu aku kena pam baliklah ayak naik atas. Allah, jom kita buat kerja tukar kepala paip tu pula. Okey. Macam tadi aku dah tutup paip untuk tangki ni. Jadi kita boleh buka. Okey. Ini aku kena buka sebab aku nak gantikan dengan paip yang aku tarik tadi tu. Dan satu lagi, kalau apa perasan, ini dia menghala ke atas. Kita pusingkan dia menghala ke arah aku ni lah. Supaya senang kita nak buat kerja. So, cara dia kita longgarkan sikit. Kita longgarkan. Dan kita pusing. Okey, nampak? Tu kita ketatkan balik. Alright. Tak tengah pun dah kotak. Basuh sikit. Oh, sikit lah. So ni tersumbat lah. Eh, tersumbat. Dia rapat sikit, senang. Okay, siap. Okay, siap. So sekarang ni bila kita buka je paip, ayak akan turun kat sini lah. Dia akan turun ke bawah. Allahuakbar. Untuk bawah ni pula, kalau kata dekat atas tadi tu, kalau kita tak boboh lock dia sampai ke sudah ayak keluar, last sekali ayak tangki kering macam tu je. So benda ni wajib boboh eh. Okey. Lock terus. Okey, siap untuk kerja aku nak meracun. So sekarang aku kena bawa tu racun, racun semua mai kat sini. Allahuakbar. Belum mula meracun dah tercungap-cungap. Allahuakbar. Okey, tak apa. Kita rehat jap. Kita sambung balik. Okey. Aku dah cukup rehat. Dan aku dah bancuh racun rumpai. Racun yang aku pakai Ecomax dengan Rival 20. So cara bancuhan aku tak tunjuklah dekat hangpa sebab aku dah tunjuk dah sebelum ni. So sekarang jom teman aku kita meracun jap. Betul habis lah. Okey, jom kita buat kerja. Okey. Sekarang aku nak meracun untuk teras yang kedua pula. Jom teman aku sikit je lagi. Okey. Untuk teras yang nombor dua, aku cuma dapat buat separuh je dulu untuk satu tong. Sebab kawasan berbukit dan banyak macam lalang ya.
Macam lalang ni kita kena lebih tumpuan sikit lah. Kena bagi make sure dia basah semua supaya nanti dia mati keseluruhan. Macam mana pun, nanti aku sambung lagi. Saya akan tunjuk apa semua meracun sampai habis. Bosan kan? Lagipun cerita pasal meracun aku baru je buat hari tu. So rasa tak ada apa-apa dah kot. Cumanya aku minta maaf banyak-banyak sebab video ni mungkin berulang. Sebabnya untuk kerja kebun aku ni, aku cuba sebaik mungkin untuk buat cerita dia apa bersambung, apa sinkronis, orang putih kata. Aku pun tak faham apa benda. Cumanya aku nak apa perjalanan cerita dia bersambung apa yang aku buat daripada hari ke hari. Okey. Aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.